إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة sekalian yang berbahagia Yang pertama kali kita ucapkan adalah syukur kita kepada Allah Taala Syukur kepada Allah pencipta kita dan pemberi nikmat kepada kita yang telah memudahkan langkah kita pada siang hari ini untuk sekali lagi mendatangi Masjid Allah dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita berharap Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur sampai mati. Dan kita pun berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian berbahagia. Hidup kita di dunia singkat, sementara dan tidak lama dan pasti kita meninggalkan dunia ini dan kita akan kembali kepada Allah menuju alam akhirat Alam yang kekal abadi selama-lamanya, dan selama di dunia pasti kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik Muslim maupun kafir. Semua manusia pasti ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat nanti, tetapi ternyata tidak semua orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki dan sejati hanya bisa didapatkan oleh hamba Allah yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berilmu dan mereka melakukan berbagai macam amal untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Allah sebagai pencipta satu-satunya yang memiliki langit dan bumi, dunia dan akhirat telah menginformasikan kepada kita bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, berbagai macam nikmat di dunia sampai ke akhirat. Dan ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran di antaranya di surah Ar-Ra'du ayat yang ke-29. Alladzina amanu wa amilu salihat tuba wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik berupa surga. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah menjamin mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Begitu juga Allah firmankan di surah An-Nahl ayat ke-97. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min hayatan tayyibah. Barang siapa di antara manusia ini Baik laki-laki yang -laki maupun perempuan mereka beramal saleh mereka beramal saleh dan mereka pun seorang mukmin maka kata Allah kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik kehidupan yang baik karena akibat dari iman dan amal saleh yang mereka miliki iman berarti mereka mukmin akidahnya lurus akidahnya yakin kepada Allah tidak pernah memperssekutukan Allah dan iman yang benar mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Dan amal saleh berarti mereka beramal saleh dengan amal yang telah disyariatkan, amal yang telah dicontohkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dengan iman dan amal saleh yang benar ini Allah akan memberikan kepada mereka falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Subhanallah. Karena mereka bertakwa dan diwujudkan dengan iman dan amal saleh maka kebahagiaan kebahagiaan dan kebahagiaan mereka peroleh di dunia hidupnya bahagia hatinya tenang hatinya tenteram dadanya lapang dan Allah mudahkan segala macam urusannya ketika mendapatkan nikmat maka mereka bersyukur kepada Allah Sampai mati, dan ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan, maka mereka mampu untuk bersabar atas segala macam ujian cobaan dan musibah yang Allah berikan kepadanya. Inilah hakikat dari hayatan toyibah, kehidupan yang baik, kebahagiaan, dan bahagia itu sebenarnya adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba. Banyak orang merasa bahwa mereka bahagia, mereka bahagia, padahal mereka belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan yang hakiki yang sejati itu adalah kebahagiaan yang Allah berikan khusus kepada hamba Allah yang Allah cintai saja. Jangankan orang kafir, orang-orang di luar Islam, kaum muslimin saja tidak semuanya mendapatkan nikmat khusus yang namanya kebahagiaan yang sejati yang hakiki. Di mana Allah berikan kepada hatinya ketenangan batin, Allah berikan ketentraman, Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan urusannya Allah jadikan dia mampu menjadi orang bertakwa dan Allah jadikan dia mampu untuk taat kepada Allah. Allah berikan kepadanya taufik dan hidayah. Allah berikan kemampuan kepada dia untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal. Hatinya merasa qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya surga dan as sa'adah yaitu kebahagiaan yang sejati. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, Kembali Allah berfirman, Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan berikan solusi atas segala permasalahan hidupnya selama di dunia. Dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tanpa disangka-sangka. Tetapi syaratnya apa? Bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, selesai urusan. Pasti bahagia dunia akhirat. Orang bertakwa itu benar imannya, ilmunya dan amalnya. Dan dia beragama ini berdasarkan ilmu yang telah dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Allah berikan solusi atas masalahnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Wa may taqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Begitu banyak ayat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu maupun hadis. Allah menjanjikan kalau kamu begini, maka Allah akan begini, kalau kamu begini, maka Allah akan begini dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Berarti kesimpulannya adalah kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat kita konsentrasikan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kejar akhirat, dunia akan mengikuti kita. Kita kejar akhirat, kita dunia akan otomatis. Allah perbaiki, kita akan merasa tenang dan nyaman meskipun miskin tapi bahagia di dunia. Meskipun sakit-sakitan, tapi bahagia di dunia. Meskipun kita bukan orang yang terkenal, tapi bahagia di dunia. Kenapa? Karena kita punya ilmu yang Allah telah jelaskan kepada kita. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, dia, dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan akhirat tersebut. Yang merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dunianya pun Allah akan mudahkan. Allah akan menyertainya karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, sudah banyak ayat yang kita pernah dengar, sudah banyak hadis yang kita dengar, tapi kenapa kehidupan kita masih tidak ada ketenangan? Kenapa kita tidak ada kemudahan? Kenapa hati ini selalu gelisah, risau, galau, bingung, stres berat dengan dunia? Karena kita belum mendapatkan ketakwaan, Barang siapa di antara kita bertakwa betul-betul dari hatinya dengan penuh keyakinan tidak pernah buruk sangka kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, tidak pernah putus asa di rahmat Allah dan dia terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, berilmu, beriman dan beramal, berilmu, beriman dan beramal, selalu dia berhijrah, bertaubat dan berubah menjadi lebih baik. Allah akan buktikan janjinya kepada kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kenapa di antara kita masih sulit hidupnya? Kenapa di antara kita masih belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kenapa hidup kita belum berkah? Kenapa ilmu kita belum berkah? Amal kita belum berkah? Bisa jadi karena kita belum menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa orang yang paling berbahagia di dunia sampai ke akhirat. Lahumul fil akhirah. Orang bertakwa itu akan mendapatkan kebergembira dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat. Orang yang betul-betul bertakwa dalam pandangan Allah pasti Allah akan mencintainya. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba maka dunia terasa kecil dalam pandangan hati dan matanya. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah pasti dia membesarkan akhirat, pasti dia akan membesarkan dan meninggikan Allah tabaraka wa taala. Allah akan senantiasa selalu memberikan berbagai macam nikmat kebaikan kepadanya. Maka jemaah sekalian, ada di antara kaum muslimin yang kita lihat mereka mencari dunia untuk dunia, padahal dunia sebentar. Padahal kita ini seharusnya mengejar akhirat dan dunia otomatis akan dapat. Ini konsep yang pasti kita bangun bahwa barang siapa yang mengejar akhirat, dia mati-matian untuk mengejar amal saleh yang akan mendatangkan kebaikan kepadanya di akhirat nanti. Otomatis Allah akan buktikan janjinya. Kita akan merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Nabi Wasallam bersabda, Man kanatil akhiratu ja fi qalbi. Barang siapa yang tujuannya, niatnya, tekadnya, semangatnya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, Allah akan jadikan kekayaan berada ada di hatinya. Kaya. Di hatinya kaya. Dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Meskipun sebetulnya dia bukan orang kaya. Orangnya biasa-biasa saja. Tapi Allah jadikan dia kaya dalam hatinya. Merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia yang betul-betul tidak dirasakan oleh sembarang orang. Kata Nabi, barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, dia punya tekad semangat yang bulat untuk bisa mendapatkan akhirat tersebut, maka Allah jadikan kekayaan berada di hatinya. Kemudian, wajah al Allah dan Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah dan tidaklah dunia datang kepadanya melainkan dalam kondisi yang hina dunia akan datang kepadanya dia berusaha tapi ternyata Allah pun akan mudahkan dunia yang datang kepadanya bukan dia mencari dunia demi Allah Allah dan Rasul tidak pernah berdusta ketika memang kita termasuk orang-orang seperti ini di hati kita niat kita tekad kita semangat kita betul-betul karena akhirat karena Allah semata bukan dunia Kejar akhirat dunia pasti kita akan dapatkan. Mudah mencari rezeki menjadi mudah. Hati pun tenang, kona'ah. Allah akan berikan tambahan taufik dan hidayah. Allah akan berikan surga. Allah berikan kebahagiaan yang sejati. Subhanallah. Ini nikmat sekali lagi hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Kenapa? Karena mereka menginginkan Allah. Menginginkan akhirat. Dan tidak ada dunia di hati mereka. Dunia di tangan dan akhirat berada di hati. Pasti bahagia. Dia beragama berdasarkan ilmu. Dia beragama berdasarkan iman. Dia beragama berdasarkan contoh dari Nabi saw. Dia cinta kepada Allah dan dia meletakkan cinta kepada Allah di atas segala galanya. Pasti dia akan bahagia. Tapi sebaliknya kata Nabi saw. Wa man kana hammahu barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, tekadnya, semangatnya habis-habisan untuk dunia semata, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah pun akan jadikan kemiskinan, kefakiran berada di antara kedua matanya. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa nyaman, selalu dia dalam kondisi rakus, tamak dan serakah dengan dunia. Tidak ada ketenangan di batinnya, kesian orang ini. Orang yang paling miskin di muka bumi ini adalah orang yang paling menderita di muka bumi ini adalah orang yang tidak merasa tenang di hatinya. Dia tidak terpilih. Allah tidak berikan kebahagiaan yang sejati yang hakiki karena dunia adalah segala-galanya bagi dirinya. Wa 'alaihi Allah cerai berikan urusannya. Dan tidaklah dunia datang kepadanya melainkan apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Maka jamaah sekalian, jangan takut dengan dunia. Jangan takut dengan dunia. Takut kita hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Orang yang takut kepada dunia, nanti bagaimana besok, bagaimana apa kata tangga, apa kata orang, apa kata teman, apa kata... Yang penting apa kata Allah. Selama kita sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya Allah akan buktikan janjinya hidup kita akan tenang Allah mudahkan hidup kita meskipun memang ada ujian pasti ujian cobaan musibah pasti tapi di balik itu Allah mudahkan Allah berkahi Allah mudahkan Allah berkahi Allah mudahkan Allah berkahi hidup kita datang pertolongan cepat dapat perlindungan dapat penjagaan Uzkuruni adkurukum kata Allah. Ingat kamu kepada aku, aku pun akan ingat kepadamu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhi janjimu kepada aku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. La insyakartum la azidannakum. Bersyukurlah kepada aku, nisai aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Banyak ayatnya jamaah sekalian. Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan diam ketika hamba itu betul-betul beriman dan beramal saleh berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, cara beragama dengan benar. Tidak ada stres di hatinya dengan dunia. Yang ada adalah stres di hatinya memikirkan bagaimana nasibnya nanti ketika dia meninggal dunia. Dia memikirkan stres dengan kondisi yang ada nanti di alam akhirat, apakah dia selamat atau tidak. Karena akhirat yang dia fikirkan, yang dia konsentrasikan, yang selalu menjadi bahan renungannya sehari-hari, itu bukan dunia. Apapun yang terjadi pada dunia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat ujian dan cobaan, dia bersabar, dia lalui kehidupan dengan ibadah, ibadah, dan ibadah tidak mudah jatuh kepada dosa dan selalu istighfar dan taubat kepada Allah dengan taubat nasuha demi Allah demi Allah Allah akan buktikan janjinya kepada kita yang kita cari sebetulnya ketenangan hidup hidup tenang bahagia di hati sekali lagi orang yang kaya tidak ada jaminan bahwa dia bahagia dan kalaupun bahagia kata mereka bahagianya hanya lewat di jasad mereka saja tidak sampai ke hati sekali lagi Bahagia itu nikmat yang Allah berikan, khusus kepada para hambanya yang Allah cintai, yang Allah rahmati, yang Allah ampuni semua dosa-dosanya. Maka marilah kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mati-matian dan habis-habisan untuk mendapatkan nikmat ini selama kita mengejar akhirat, otomatis dunia dapat. Orang yang hanya semata-mata mengejar dunia, dunia, dan dunia, pagi, siang, sore, dan malamnya. Belum tentu dia mendapatkan akhirat dan bisa jadi tidak mendapatkan akhirat sama sekali. Ini konsep yang harus kita miliki sebagai seorang Muslim yang beriman, yang bertakwa, yang selalu yakin dengan janji Allah. Kejar akhirat, dunia pasti dapat, bukan kata saya, tapi Allah yang menjanjikan. Dalam begitu banyak ayatnya, tinggal bagaimana kita yakin atau tidak. Kadang-kadang kita ini tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi dalam... Realisasi kehidupan sehari-hari, kita nggak yakin, maka kita pun mudah menerobos, menerabas. Ya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kita suap, kita sogok, kita mengambil cara-cara yang tidak dibenarkan dengan bermain menipu, berkhianat, tidak amanah, ingkar janji, dan berdusta. Kenapa? Karena tidak yakin dengan janji Allah. Kalau dengan cara yang benar, Pak Ustadz, susah lama. Subhanallah. Kau dengan perkara yang haram cepat kayanya. Anda kaya, mungkin betul-betul kaya dengan cara-cara yang haram itu. Ketahuilah, harta haram tidak berkah, harta panas dan tidak ada kebahagiaan di hati Anda tidak mungkin bahagia. Mungkin banyak depositonya, mungkin mobilnya mewah, mungkin rumahnya megah. Tetapi pada hakikatnya Anda adalah orang yang paling miskin dan menderita di dunia kalau Anda mengambil harta yang haram dan menerabas hukum-hukum yang Allah haramkan untuk dilakukan. Maka jemaah sekalian, jangan kita ya terlena, tertipu dan terperdaya dengan kehidupan dunia. Kita upayakan maksimal untuk berada di rel syariat yang benar. Aturan yang benar sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sabar, sabar, sabar sebentar tidak lama. Kenapa kita menggadaikan iman kita untuk dunia. Kita jual akhirat untuk membeli dunia. Allahu Akbar walillahilham. Demi untuk dunia kita jual akhirat kita. Kita jual iman kita. Kita jual agama kita. Ini musibah yang paling besar. Berarti hati anda keras. Hati anda berpenyakit. Berarti hati anda bisa jadi mati. Ketika mereka menjual akhirat demi membeli dunia sepanjang apapun selama apapun usia yang kita miliki 80 tahun, 90 tahun atau 100 tahun pasti mati juga. Sudahlah. Berapa usia kita sekarang? Sudah tinggal sedikit-sedikit. Sakit sebentar-sebentar, sakit, banyak sekali kelemahan. Ya sudah umur 40, 50, 60, bahkan apalagi 70. Tinggal sisa-sisa usia, tinggal sisa-sisa umur. Apalagi yang kita tunggu. Bertaubatlah kita kepada Allah. Bertaubat dengan taubat nasuha, Kembali kepada Allah. Istighfar, minta ampun. Dan kita berusaha memperbaiki diri kita. Jangan lagi memikirkan dunia di hati. Dunia kita cari, silakan. Yang penting halal, yang penting sesuai syariat. Tapi sebanyak apapun atau mungkin sedikit. dunia yang kita peroleh, tetap kita bersyukur kepada Allah dan jangan masukkan ke hati. Kita yang kita kejar saat ini adalah kejar akhirat dengan memperbanyak bekal-bekal sebelum datangnya kematian. Perbanyak bekal sebelum datangnya kematian yang pasti terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apalagi yang kita tunggu jamaah sekalian. Segera kita bertobat Segera kita kembali kepada Allah, kita kejar akhirat, otomatis dunia kita akan dapatkan. Jangan tertipu dengan dunia, jangan jangan takut dengan dunia. Besarkan Allah, kecilkan dunia, besarkan akhirat, kecilkan dunia. Dunia bukan segala-galanya dalam pandangan orang-orang beriman. Segala-galanya adalah Allah Tabaraka wa taala yang sangat mereka cintai, yang mereka takuti, yang mereka imani, yang mereka berusaha untuk mendapatkan balasan dari Allah nanti dunia akhirat mereka akan dapatkan wa man al akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana kata Allah tabaraka wa taala barang siapa menginginkan akhirat barang siapa menginginkan keselamatan kenikmatan di akhirat nanti dan dia berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan dia seorang mukmin sejati akidahnya benar ibadahnya benar akhlaknya mulia orang tersebut kata Allah akan diberikan balasan yang baik. Apa balasannya? Di dunia dimudahkan, di dunia dirahmati, di dunia diberkahi, di dunia diberikan ketenangan dan kebahagiaan dan segala macam nikmat yang dibutuhkan. Dan di akhirat tinggal menunggu sorga menanti baginya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ba Kaum muslimin yang berbahagia kembali saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh yang hadir ayo kita berubah ayo kita berhijrah ayo kita bertaubat ayo kita semakin lebih baik belajar kita hadiri majlis ilmu jangan malas Malas itu perbuatan muslim munafik. Perbuatan muslim munafik yang selalu malas dalam beribadah, malas untuk melaksanakan hal yang wajib maupun yang sunnah. Jadilah kita muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang punya rasa takut kepada Allah. Selama kita masih mengejar dunia saja tanpa kita pikirkan akhirat, maka tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, yang ada gelisah, galau, bingung, stres dan macam-macam Kerusakan yang akan didapatkan oleh seseorang selama dia tidak menjadikan Allah segala-galanya. Jadikan Allah segala-galanya. Bukan dunia segala-galanya. Jangan takut dengan dunia, tapi takutlah kita dengan kehidupan di alam akhirat. Karena itulah kehidupan di mana seseorang akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan balasan dari Allah dengan diselamatkan dari siksa kubur. Dia mendapatkan nikmat kubur. Dia mendapatkan husnul khatimah. Dia terhindar dari su'ul khatimah. Dia mendapatkan surga firdaus. Dan dia terhindar dari neraka jahannam. Inilah kebahagiaan yang kita inginkan jemaah sekalian. Marilah kita berlomba-lomba mati-matian dan habis-habisan. Kejar akhirat, dunia akan didapatkan. Jangan kita mudah jatuh kepada perbuatan dosa demi untuk mendapatkan dunia. Allah akan bantu kita. Pasti demi Allah orang kafir dibantu. Tidak mungkin kita tidak dibantu. Orang kafir dimudahkan, tidak mungkin kita tidak dimudahkan. Padahal kita sholat, kita ibadah, kita beriman dan beramal soleh. Tapi memang masalahnya keyakinan belum tertancap di hati kita. Sehingga kita mudah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia yang sedikit sebentar dan sementara. Semoga Allah tambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang benar sampai akhir hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Allah jemaah sekalian, semoga Allah mengijabah doa kita. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا رب لا اله الا انت سبحانك انت الله لا اله إلا, الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا السكينه، انزل علينا الرحمه، انزل علينا المغفره، انزل علينا البركه برحم يا أرحم الراحمين اللهم يا رب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة